Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan islami. Kita nggak paham. Ini pembodohan luar biasa. Makanya ulama menekankan sekali, kita kalau mau mendalami agama, jangan bicara furu'iyah. Bicara dulu dasarnya. Nanti kalau dasar sudah kita sering dengar dan kita sudah paham, kita akan tahu hukum yang datang itu untuk diikuti, bukan dilanggar. Enggak tumpang tindih. Kemarin kan musuh-musuh Islam kan enggak sportif. Namanya musuh, mau bilang apa ya? Nunggu kita lengah dulu. Masya Allah. 4 hari kita enggak nyalain handphone, pas buka kaget. Sorban rame. Masya Allah. Subhanallah. Ada apa dengan sorban nih? Ya, sampai mereka mengatakan kita anti sorban dan lain-lain. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Bahkan yang jago menghujat mengatakan bahwa cara pakai sorban tuh begini, pelajaran buat dia. Kalaupun sorban sifatnya sunnah dan kita berkeyakinan Nabi pakai sorban, bukan itu permasalahannya. Yang ditekankan di sini kita harus paham sejarah pahlawan-pahlawan kita, jangan informasinya dari musuh Islam. Sampai kadang-kadang tipis. Ya, penampilan-penampilan Islam ini nyaris enggak seperti yang Islam inginkan gitu loh. Sehingga ngebahas, menghujat, mencaci, memaki. Ya saya katakan dengan bahasa yang gampang. Wallahi, Rasul pakai sorban. Sahabat pakai sorban. Dan sorban beragam bentuknya. Sunnah sifatnya, tidak wajib. Tapi janggut lebih wajib ketimbang sorban, betul? Anda yang jago menghujat, janggut kemana? Jadi dengar sekalian ya. Jadi kadang-kadang saling hujat, saling caci, enggak ada keuntungannya. Negeri ini butuh ukhuwah. Ini musuh sudah jelas. Orang-orang yang anti-Islam memanfaatkan khilaf di antara kita. Mulutmu berbisa.